Aurel Hermansyah mengalami keguguran. Di Instagram, Aurel menunjukkan kondisi kandungannya yang sudah berusia hampir 7 pekan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan anakku sayang. Doakan mama dan papa dari surga ya, tulis Aurel di Instagram, Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Sama seperti Aurel, Atta Halilintar juga mengunggah foto hasil pemeriksaan ultrasonografi atau USG kandungan Aurel. Sampai jumpa di surga anakku, tulis Atta Halilintar. Doakan papa mama ya anak soleh. Sejumlah selebriti mendoakan Atta Aurel agar sabar menjalani cobaan ini. Yang sabar ya kakak. Al-Fatihah, tulis Ayu Dewi. Maya Estianti juga mendoakan agar pasangan muda ini bersabar. Turut berduka cita ya Aurel, tulis Boy William. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengumumkan kehamilan Aurel pada Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021. Pasangan ini memang bertekad segera punya momongan setelah menikah pada tanggal 3 April tahun 2021. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah girang bukan main. Mereka menyampaikan kabar bahagia ini melalui video call bersama Krisdayanti, Anang Hermansyah, Ashanti, Lenggo Geni Faruk, dan Halilintar Anovial Asmit. Hanya saja, dokter sudah mewanti-anti supaya Aurel beristirahat total supaya kandungannya tetap sehat. Itu sebabnya selama hari raya Idul Fitri, Aurel dan Atta memilih beristirahat selama beberapa hari di hotel. Aurel Hermansyah lebih banyak beristirahat di tempat tidur dan duduk di kursi roda jika hendak berpindah ruangan. Atta Halilintar dengan setia dan siaga mendampingi.